Assalamualaikum teman-teman. Kita bikin baju baru nih teman-teman. Baju model Cina teman-teman. Nih sekarang kita posisi ngelubang kancing dulu ya teman-teman. Nanti hasilnya kita lanjutkan teman-teman. Nih kalau ini cara ngelubang kancingnya seperti ini teman-teman. Setelah ini langkah pertama teman-teman. Ini yang kedua, yang ketiga. Matiin lagi, beres teman-teman. Ini mesin portable ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Ini teman-teman hasil baju kita tadi nih. Ini teman-teman, ini nama bajunya baju orang Cina nih teman-teman. Baju Chiong Sha Mo. Ini yang modern nih teman-teman. Ini kita menggunakan kancing itu teman-teman. Kancingnya namanya ini namanya kancing Shanghai teman-teman. Nah ini dia dari tali sebenarnya, anyaman itu. Karena dia bajunya baju Cina, jadi nama kancing aja udah namanya aja udah Shanghai. Alhamdulillah ini teman-teman baru kelar nih. Ini dia belahannya di samping teman-teman. Jadi di sini menggunakan kancing. Ini kan ada kancing tuh. Sampai ke atas kancingnya. Kancing itu. Biasa teman-teman. Videonya sering saya skip. Kalau suara motor gede lewat rame saya skipin dulu videonya. Namanya risikonya pinggir jalannya gini teman-teman. Kayak di pinggir laut. Karena toko saya di depan jalan raya teman-teman. Nah, inilah ya teman-teman ya hasilnya baju Chiong Sha Mo. Ini nama kancingnya Shanghai. Ini kita menggunakan kancing samping ya teman-teman. Kancing sampingnya 7 biji teman-teman. Sampai ke bawah tuh. Ini lebarnya kita menyesuaikan kain aja teman-teman. Seharusnya kan lebar. Tapi ya segimana kainnya kan. Nah, itu bentuk, ini bentuk bawahnya teman-teman.
Ini belahannya. Ini posisi belahan mah di samping ya teman-teman. Jadi bukan di tengah. Nah, posisinya kayak gitu. Samping seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, baru kelar. Motongnya mah kemarin. Ini baru kelar hari ini teman-teman. Ini tampak depan. Ini belakangnya seperti ini teman-teman. Itu tampak belakang itu. Teman, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.